ini banyak baju anak gue sih. Ini ada berapa-berapanya nih ya. Ini biasa kayak ini berfungsinya ya. Si mini guys ini. Aset si mini portable. Anjir pupuk. Ini ada. Welcome back to my channel Barang Bekas. Kali ini gue datang ke sini lagi dan benar banget ya guys ya, suasananya udah padat banget tempat pembuangannya sebelah situ guys. Nah, ini udah padat banget nih guys. Gue coba campurin satu dulu di atas nih. Ini gue lihat ada sepatu guys ya. Gak ada pasangannya. Wuh. Ini banyak-banyak baju anak gue sih. Kita lihat apakah ada yang bisa kita ambil ini guys. Ini masih keren-keren parah guys ya. Ini ada berapa-berapanya nih ya. Nah, udah mati karet ternyata guys. Gue nemu toko nih. Ini ada baju tempo juga nih. Ini tali-tali kayak gini nih. Nah, gue masih nemu ini guys ya. Ini kayak mesin press gitu. Ini padat banget ini sih. Ini pakaian-pakaian anak nih. Ini lilin-lilin anak. Ini baju baju nih. Nah ini. Pampuk ini. Banyak kos tangan di atasnya guys. Gue nemu ada kos tangan gitu. Udah bolong-bolong. Baru kipas-kipas guys. Padat banget. Ini ada kipas nih. Ini biasa kayak ini berfungsi nih. Ada bakar ini. Ini ada jam tangan juga ini guys ya. Hmm.
Ini ada buku-bukunya, mata-mata, menjadi mata-mata dalam 7 hari, anjir. Jadi apa mah? Ash. Gua lagi mobil guys ya. Ternyata buku dia ambilin juga guys. Ini sampahnya padat banget masuk guys. Ini gue awal-awalnya jam 7.40 datang ke sini lagi. Saya telah setting purnama. Rusuh, padat banget ini sih. Ini tuh orang akan membuang kemana nih? Ke sini dulu. Ini apa ini? Ini ada AC mini guys ini. AC mini portable. Ini kipasnya nih, ada colokannya. Ini colokannya, tombolnya. Ini mungkin colokannya nih. Enggak tahu fungsinya kayak gimana, guys ya. Kita simpan di sini. Ini pakai kos tangan dulu nih, guys. Tabik. Udah sampai di ujung sana guys. Coba kita jalan sampai di ujung sana guys. Kali aja ada yang bisa kita ambil ini apa nih? Ini kayu guys. Gue lihat ini ada tas. Keren ini. Tapi ya kulit sintetis. Apa sih ini? Pada ini nggak tahu nih bakalan seperti apa jadinya nanti guys. Ini ada sandal anak guys, kocak banget. Enggak ada pasangannya. Coba nih ada pasangannya nih, coba kita lihat. Biasa kayak gitu ada pasangannya guys ya. Ada baju nih. Ini kemarin. Ini banyak. Sana pakaian kantor biasa. Siapa punya itu? Ah, ini kata benar. Ada kotak, guys. Kali aja ada duitnya. Ini kita ke belakang aja nih, guys. Gue nemu tas-tas kecer nih. Nah, ini bagus nih, guys. Kita simpan barang kita di sini. Tarah. Nah, ini mantap nih. Ada tas-tas. Tuh, ini ada selendang-selendang guys. Bongkar-bongkar dulu. Ini apa ini? Anjir popok. Ini ada rajut kulit mangga. Ini gue jackpot nih guys. Oke. Ini
rasa gue lagi jackpot nih deh. Ini gue harus pakai kos tangan juga ya sih, biar lebih adem. Ini parah banget kondisinya guys ya, udah sampai di depan-depan kayak gini nih. Nih gue nemu ini guys, sekresek putih, anjir, gokil.